Jadi ini itu terpisah guys kupingnya, bisa dicabut. Hai sahabat Nayara, it's me Naya. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video tentang squishy lagi nih. Pasti udah pada tahu lah ya kalau di sini ada squishy-squishy jumbo, aku pengen bikin video apa? Hari ini aku pengen bikin video tentang My Jumbo Squishy Collection. Jadi aku tuh udah koleksi squishy-squishy jumbo tuh dari lama. Cuman kan squishy jumbo tuh jarang ya guys diproduksi. Maksudnya tuh kayak squishy jumbo yang segede kayak gini tuh kan jarang diproduksi. Jadi makanya aku baru bikin videonya sekarang. So yeah, langsung aja kita mulai ke videonya. So guys, kita langsung aja mulai ke squishy yang pertama, yaitu adalah ini tuh jumbo, super jumbo popsicle. Dulu pernah diproduksi yang kecilnya dan aku punya, cuman udah aku sale jadi udah gak ada lagi. Ini diproduksi yang jumbonya, dia super soft and slow. Cuman buat ukuran segede gini gak terlalu enak dipencet ya guys, karena kan tangan aku seukuran ini dan squishy-nya segini, jadi susah juga mencetnya. Tuh kayak gimana gitu. Ini belakangnya. Dan next aku ada ini tuh kucing, ya kucing. Dia lucu banget. Super soft and slow, kalau yang ini emang bener-bener soft and slow. Dan ini dia badannya. Tapi guys, di satu sisi lagi, kalau misalnya squishy yang jumbonya kayak gini, itu tuh puas gitu loh mencetnya. Jadi semua bagian tangan kita tuh squishy semua yang kita pencet. Kalau misalnya kayak squishy yang medium atau yang mini itu kan cuman sedikit doang nih kenanya tangannya. Kalau ini emang bener-bener semuanya kena, jadi enak gitu loh dipencetnya. Next guys, aku ada squishy ini. Lucu banget. Ini kayak macaron gitu. Yang sebenarnya yang bener tuh dibacanya macaron apa makaron sih guys? Ya aku gak tahu juga, cuman aku lebih sering nyebutnya macaron. Ya udah macaron aja lah ya. Nih, ini belakangnya kayak gini. Dan dia tuh warnanya rainbow, jadi kayak nambah lucu gitu loh. Dengan mukanya yang udah lucu, terus warnanya yang nambah bikin lucu lagi. Ini enak banget dipencet. Selanjutnya, ini dia. Ini unicorn gitu. Ini ada yang mini sama mediumnya. Aku ada, tapi di box squishy aku. Karena sekarang jumbo squishy collection, jadi yang dikasih tahu jumbo-jumbo dulu aja lah ya guys. Ini hornnya, sumpah tanduknya aja tuh segede mini squishy. Emang ini bener-bener gede banget. Ini buntutnya. Selanjutnya aku ada pizza jumbo squishy. Ini gede banget. Ini belakangnya. Dan kalau misalnya ngeliat pizza bentuknya kayak gini, kayaknya nggak tega ya guys untuk dimakan. So lucu banget. Next aku ada ini. Ini tuh doggy gitu. Ini Dalmatian kayaknya ya. Ini hitam putih kayak sapi. Sapi tapi anjing. Iya namanya Dalmatian setahu aku. Terus ini mukanya. Dan dia super duper soft and slow banget guys tuh. Tapi ini gede banget sih, jadi kayak rada susah mencet. Next, tada! Ini buah peach. Jujur aku pengen banget nyobain buah peach langsung, karena aku belum pernah. Belum pernah nyobain, so ya yeah. Mungkin nanti lain kali ya aku bisa nyobain buah peach langsung. Selama ini hanyalah nge-squishy buah peach doang, gak pernah nyobain. Ini parah, ini gede banget guys tuh, jadi susah. Lanjut aku ada ini cake nya gede banget dan dia super soft and slow, jadi ini enak banget dipencetnya, nggak keras gitu loh. Super soft and slow. Terus ada ini, aduh tulangnya. Nah, kurang gini. Nah, aduh. Jadi ini itu terpisah guys kupingnya, bisa dicabut.
Kupingnya tuh kayak stress ball gitu loh. Dia squishy cuman keras banget. Ya kita sebutnya stress ball lah ya. Terus ininya apa? Tulangnya juga sama, dia squishy cuman keras banget nih. Nih, pencet ya. Tuh, keras banget. Tapi guys, squishy-nya tuh slow banget. Tada. Ini juga badannya. Enak guys rasanya kalau mencet squishy yang slow-slow gini. Next, aku ada ini tuh Super Jumbo Panda Ball. Kalau dulu sih namanya gitu ya, tapi kayak sama aja karena desainnya juga sama. Di belakangnya. Gede banget. Next, aku ada kuda laut. Ini lucu banget dong. Nih, dan ini tuh favorite aku dari semua squishy yang jumbo-jumbo, karena walaupun dia jumbo tapi dia tuh slow rising banget. Kan ada tuh beberapa squishy yang jumbo tapi dia nggak begitu slow. Ini paling slow sih di jumbo squishy guys, selain yang ini ya, selain yang ini tuh yang paling slow. Ih, enak banget deh mencetnya. Next, aku ada hot dog. Lucu banget. Dia tuh soft sih, lebih ke soft guys, nggak terlalu slow-slow banget. Pengen deh guys nyobain hot dog segede gini. Mungkin aku bisa makan sama temen aku. Jadi kayak sharing gitu, karena kalau misal satu kayaknya nggak mungkin habis deh. Ini gede banget. Aduh, dia muncul dari atas dong. Nih, ini ada watermelon jumbo squishy. Ini gede banget. Dan dia juga soft and slow, jadi enak dipencetnya. Tuh. Next, ini aku ada Super Jumbo Unicorn. Ini ada yang mediumnya, aku punya, tapi di box. Ini benar-benar jumbo banget. Dan dia warnanya lucu banget tuh, galaksi-galaksi gitu. Ini ada horn-nya. Ting. Last but not least, aku ada squishy jumbo yang paling lucu. Dan aku jarang banget lihat squishy ini. Wow, datang dari atas lagi dia. Tadaa, squishy pancake. Walaupun dia nggak slow dan kayak rada hard gitu, tapi dia benar-benar lucu banget guys. Karena aku jarang aja guys lihat squishy pancake tapi jumbo gitu loh. Wow, lucu banget lagi. Guys, kalian denger suara azan kan? Sepertinya videonya udah selesai nih guys, karena bentar lagi aku juga mau sholat. Makasih ya buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Bye semuanya, salam sayang dari Kunaya ya.